pegawai pijak bomba. Okey. Ini nak bercakap berkenaan dengan kesiapsiagaan anggota mereka lah untuk PRU yang ke-14 kita ini. Jadi, kita nak bersama dengan pegawai Pesuruhjaya Bomba, Murni Mamat. Assalamualaikum, Tuan. Tuan sihat, ya? Sihat. Alhamdulillah, tahniah juga tahun ni sebab kita sama-sama layak untuk mengundi pos. Yeah. Sebelum ni, bomba bukan dalam kategori undi pos. Ya. Yeah, so, ramai juga yang tak mengundi, ya, Tuan? Sebelum ni kita memang sebagai pengundi biasa lah. Dan alhamdulillah SPR telah meluluskan permohonan Jabatan Bomba dan Perlembagaan Malaysia untuk anggota bomba dan pegawai bomba mengundi secara pos bermula pada tahun inilah. Alhamdulillah. Dan lebih kurang 14,000 orang anggota bomba terlibat dalam undi pos pada tahun ini. Dia bila penambahbaikan SPR buat ada 9 kategori untuk undi pos agensi ini. Mungkin ada juga yang akan bercakap kenapa mereka layak. So kita nak dengar daripada pihak tuan, bila kenapa pihak bomba sebenarnya perlu undi pos? Apa yang pihak bomba lakukan pada hari pengundian tu? Okey, kelayakan anggota bomba untuk mengundi pos disebabkan kebanyakan anggota kita bekerja dalam shift. Ya. Dalam akta Suruhanjaya Pilihan Raya, mana pejabat awam yang bekerja dalam shift adalah wajib mengundi pos. Dan kita almost 80% lah kita punya anggota adalah terlibat dalam bahagian operasi kebombaan, dan kebanyakan mereka ini bekerja dalam shift. Dan pada hari mengundi itu, kebanyakan mereka ini bekerja. Dan walaupun rumah anggota kita ni bersebelahan dengan balai bomba, kita wajibkan anggota kita ni mengundi secara pos disebabkan kekangan masa pada hari mengundi itu mereka bekerja. Jadi semua anggota yang terlibat dalam bahagian operasi kemubahan adalah kita wajibkan mengundi secara pos. Kita nak tahu setakat ini kesiapsiagaan daripada anggota bomba sendiri untuk menghadapi PRU ke-14 ini. Mungkin boleh perincikan kepada penonton. Okey, dari segi kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Perlembagaan Malaysia, kita telah pun membekukan cuti semua anggota bomba dan pegawai bomba bermula daripada 21 hari bulan yang lepas. Dan sehinggalah satu minggu selepas pengumuman keputusan pilihan raya dibuat. Jadi sepanjang tempoh tersebut semua anggota bomba tidak dibenarkan bercuti melainkan kalau ada kes-kes mendesak lah, kan, yang memerlukan mereka bercuti pada satu masa. Dan dari segi lain, dari segi kesiapsiagaan kita telah pun bersiap sedia, terutamanya sebelum pilihan raya ini kita telah pun mengarahkan pegawai keselamatan kebakaran di setiap negeri untuk membuat pemeriksaan keselamatan kebakaran di premis-premis yang akan digunakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk proses mengundi, terutamanya tempat-tempat penamaan calon, tempat-tempat penjumlahan undi, dari segi aspek keselamatan kebakaran lah, kan, terutamanya dewan penamaan calon, kelas sekolah yang akan digunakan untuk proses mengundi tersebut. Dan selain itu kita juga telah membuat persiapan dari segi logistik, terutamanya dari segi peralatan-peralatan kebombaan, jentera bomba, supaya peralatan-peralatan dan jentera tersebut berada dalam keadaan baik dan berfungsi sekiranya berlaku apa-apa insiden yang yang tidak diingini. Dalam masa yang sama juga kita akan menempatkan anggota dan jentera bomba di lokasi yang kita rasakan panas, kan, dan sensitif, terutamanya dalam tempoh berkempen selepas penamaan calon nanti, supaya kita dapat memberi respon yang cepat kepada masyarakat sekiranya berlaku apa-apa insiden yang tidak diingini. Dan dalam masa yang sama juga, semasa penamaan calon ini, kita juga akan menempatkan pegawai dan anggota kita lah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh SPR. Okey, sebab tu bomba ni unik, boleh sebut jabatan bomba dan penyelamat. Ia bukan berkaitan kebakaran sahaja, tapi perkara-perkara berkaitan penyelamatan. Bila 222 kursi parlimen dia diadakan secara serentak, DUN pun kita ada 505. Serentak ni memerlukan ramai anggota sebenarnya. So dari sudut itu, bagaimana anggota bomba memilih untuk meletakkan ahli-ahli di berselerak di seluruh negara ni? Sebenarnya kita
setiap daerah kita mempunyai balai bomba dan penyelamat. Dan dari segi persiapan untuk menangani setiap insiden, kita bersiap sedia di balai bomba seperti biasa. Bagaimanapun dalam keadaan mood pilihan raya sekarang ini, kita meningkatkan kesiapsiagaan kita lebih daripada biasa. Kita akan menempatkan anggota-anggota bomba di kawasan yang kita rasakan agak sensitif. Kita tidak mampu menempatkan semua pusat kerana jumlah yang banyak. Tapi kita akan dapatkan nasihat daripada pihak keselamatan, pihak pasukan keselamatan yang lain, di mana kita rasakan kawasan-kawasan sensitif itu perlu diberi perhatian lebih lah. Dalam dalam berapa ramai anggota yang akan bertugas nanti? Lebih kurang dalam 100%. Kita tak bagi ke semua. Kita tak bagi kebenaran anggota kita bercuti sepanjang tempoh ni penerimaan calon sehinggalah sebab raya tu. Kita bekerja full strength sepanjang tempoh tersebut. Mungkin boleh kongsikan untuk pilihan raya yang lepas, ada kes-kes yang tidak diingini berlaku yang mungkin boleh dikongsikan di kawasan terpencil, kadang-kadang tak mendapat liputan di Dada Akhbar. Kongsikan apa khabar? Okey, setakat ini sepanjang proses pilihan raya di negara kita, kita tidak menghadapi kes-kes besar, kes yang kritikal lah. Cuma insiden-insiden biasa yang berlaku. Tidak ada kes-kes yang memerlukan kita seperti negara-negara lain kan, ada rusuhan, ada huru-hara. Alhamdulillah setakat ini masih keadaan aman lagi. Dan kita sentiasa bersiap sedia lah untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Okey, dan untuk jaminan lokasi-lokasi PDM, tempat mengundi sebagai contohnya, alhamdulillah kita boleh cakap pihak bomba terlebih awal menyelidiklah semua tempat-tempat mengundi ini dulu. Selain daripada kita tenang menapasti pusat-pusat tempat mengundi, tempat penjumlah undi, dalam masa sepanjang tempoh berkempen nanti, selepas penamaan calon 28 bulan dan sehinggalah proses mengundi itu nanti, kita akan membuat merondaan. Anggota kita dengan jentera, dengan anggota masing-masing akan membuat rondaan ke sekitar kawasan tempat calon-calon berkempen lah. Ini bagi mencepatkan lagi kita punya response time. Kita tak nak kalau berlaku apa-apa di sesuatu tempat tu, kita lambat bertindak. So langkah membuat rondaan dari semasa ke semasa ni sehinggalah sampai ke malam, diharapkan dapat mempercepatkan lagi kita punya response time ke tempat yang Okay. Ada rondaan khusus nanti. Itulah dia, sikit banyak kita kongsikan juga kepada anda antara persiapan daripada anggota bomba sendiri untuk persediaan PR yang ke-14 kita. Terima kasih Tuan Murni kerana bersama kami pada pagi ini. Awal pagi kongsi bagaimana kesiapsiagaan mereka sendiri. Dan anda semua jangan lupa mainkan peranan untuk sama mengekalkan keamanan ini supaya tidak berlaku perkara yang tidak diinginilah. Betul. InsyaAllah kita doakan yang terbaik supaya semua tempat-tempat mengundi semua teratur, berjalan lancar dan juga bomba pun dapat menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Terima kasih banyak tuan. Selamat pagi Malaysia.